bahas ke Ola ya. Ada di jejak-jejak digital Ola gitu yang menjadi pertanyaan. Jadi diluruskan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu profil Ola Ramlan berikut ini. Ola Ramlan, aktris sekaligus model yang berulang tahun ke-41 pada 15 Februari kemarin mengundang perhatian netizen karena ucapan ulang tahun dari sang suami baru dikomen dan di-like pada 17 Februari 2021, padahal ucapan ulang tahun dari teman-teman yang lain langsung di-repost. Selain itu, pasangan yang sudah menikah 8 tahun ini dicurigai netizen sedang tidak baik-baik saja karena ada orang ketiga bermula dari Aufar pada 10 Februari memposting tentang menikahlah dengan perempuan yang ketika ada masalah ia lari ke Tuhan bukan laki-laki lain. Dan postingan Ola dengan caption senyumin aja. Setelah itu, Ola yang bergabung dalam kelompok arisan bersama Nindi, Asyanti, Usi Sulistiawati, dan Ririn Ekawati ini memposting screenshot chat terakhirnya dengan Aufar yang sedang di pesawat dan menyebutnya yang. Bagaimana hubungan Ola dan suaminya saat ini? Hadiah apakah yang diberikan suami kepada Ola saat ulang tahun kemarin? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeah! Langsung ada orang, aku tuh gak pernah ngomongin di belakang ya. Kalau orang datang aku tanya langsung, ini coba postingannya Ovar dulu. Postingannya Ovar, bunyinya gini lah. Menikahlah dengan perempuan yang ketika ada masalah, ia lari ke Tuhan, bukan ke laki-laki lain ya kan. Di saat yang bersamaan postingannya Ola lagi naik motor, ya kan? Captionnya senyumin aja kayak gitu. Nah, ini kan jadi ada apa ini gitu? Jadi gini, kalau aku sebenarnya yang terjadi adalah aku tuh posting duluan. Aku postingnya sih senyumin aja ini duluan. Oke. Okay. Terus nggak lama, Aufar nggak tahu tiba-tiba. Dia tuh lagi ada di mana pada saat di posting ini? Dia di rumah dan aku tuh udah tidur. Dia di rumah. Kalian berdua ada di rumah. Ada di rumah. Tapi memang lagi ngambek-ngambekan. Oh. Gitu. tapi dia ini mengutip Bang Roy punya quotes kan. Roy siapa? Roy Martin. Oh. Jadi dia gitu. Terus jadi pagi-pagi, Aufar kenapa lah kata kakakku kan. Emang dia posting apa? Gue belum lihat. Pas aku lihat tiba-tiba ada masuk lambetur, aduh. Kamu cari gara-gara aja ya, aku bilang gitu. Ya udah gitu doang sih. Mungkin Aufar lihat kamu naik motor, dia pikir itu motor siapa? Gitu. Bisa juga. Itu motor laki-laki mana gitu? Kan dia tahu semua apa yang aku lakukan. Itu motor siapa sih sebenarnya? Ola? Motor aku. Oh, iya. Kok anak perempuan banyak motor-motoran sih? Kan aku tomboy. Iya. Tomboy. Kan kamu tahu aku tomboy. Kamu tomboy. Dan gitu kamu sekarang punya anak-anak itu ya? Games. Gamers itu. Saya punya e-sport, iya. 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 Itu yang bikin kamu ngambek-ngambekan sama Aufar. Aufar merasa... Enggak juga sih. Apa ya? Apa yuk? Apa ya? Masih namanya juga rumah tangga ya, biasa, sih. Iya. Kan pasti ada... Kayak kamu gak pernah ngambek-ngambekan aja. Loh sering itu. Ya namanya rumah tangga pasti ada begitu-begitu. Up and down. Curhat jadi. Udah ngomong.